Ya. Yang kita cari obat yang tidak cocok dengan kita. Kan bagaimana? Iya, benar. Apa bilang? Apa yang ditunggu punya tentang obat kematian? Jadi so. Haji dan bagi lansia mulai dari nikah ya, buka ihram, wukuf, mabit dan bau terlempar, praktek haji bagi lansia nikah, ihram, tawaf, sa'i, praktek kultur bagi lansia sekarang informasi tiga hal tidak ya, ya karena kita akan kadang-kadang persoalan-persoalan tahun lalu ya kadang-kadang tinggal saya di apa namanya tidak diberikan kesempatan untuk meninggalkan hotel ya, karena ini fisik atau bukan merupakan rumah maka tetap di apa namanya di ya karena ini butuh fisik. Coba seperti siapa tahu ada kita di masjid ini dan saya kira ini akan seperti ini ketika di Mekah. Ini persoalan penting. Ada yang suka asing, ada yang tidak. Kalau misalnya lima dalam satu ruangan, satu. Dulu ada katanya jamaah dari kita tidur di luar karena tidak bisa dengan AC belum termasuk juga gua lain ya saya tidak tahu karena saya juga ibunya saya punya teman pergi dibawa orang tuanya ke hotel karena anaknya berhasil di hotel bersih sekali biasanya. Yang tadinya mau buang air, tidak ganti buang air karena mau bersih sekali ya, termasuk di pesawat. Jadi, insyaallah mulai WC, kloset, apa namanya duduk, tapi usaha ya usaha dan belum sempat diperbaiki praktek ya, yang selama ini pakai bisa Joko ya tentu apa namanya pengalaman tentang kondisi yang ada di perbukti membangun mana kembali jadi jangan terpikir satu tahun saja banyakan apalagi 10 tahun walaupun tugasnya itu berkelompok saya tidak pernah sebelum jamaah mendarat dan tiba di Mekah 10 hari sebelumnya saya sudah berada di sana bersama dengan petugas yang lain. Nah, nanti pulang semua. Apa namanya judul ya? Jamaah Haji Kabupaten Pulau Lumandar ini berjumlah 527. Kegiatan yang hari ini berlangsung adalah kegiatan manasik. Untuk kegiatan manasik ini, alhamdulillah dilaksanakan sebanyak 10 kali pertemuan. 2 kali di kabupaten dan 8 kali di kecamatan. Untuk kabupaten, alhamdulillah sudah terlaksana pertemuan pertama di hari Ahad yang lalu di tanggal saya lupa tanggalnya, jantilah langsung di hari Ahad yang lalu. Kemudian selanjutnya untuk pertemuan yang kedua nanti untuk kabupaten insya Allah dilaksanakan di tanggal 2 Mei 2024. Dan selanjutnya untuk manasik tingkat kecamatan, alhamdulillah dilaksanakan selama 8 hari. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.